Aneka macam barang kreasi Kang Unikian merupakan hasil karyane Kang digawe guru-guru pendidikan anak usia dini Kang kegabung nih himpau di Kota Cirebon. Barang Kang Unikian bentuknya ana sing hiasan kembang, pajangan, celengan duit, Kang unik lan digawe sing botol plastik. Wis beberapa tahun kian guru himpau dini Kota Cirebon nuangakan kreativitasnya karo manfaatakan barang daur ulang. Salah siji tujuannya kanggo ngembangaken imajinasi kreativitas para guru, tapi uga dari upaya ngurangi pasokan sampah plastik kang bisa ngerusak lingkungan. Menurutnya Ketua Himpau di Kota Cirebon, Nurzini Fazilet, karo gawe barang kang duwe manfaat kian, bisa ngurangi limbah plastik, malahan duwe nilai seni lan bisa dadi peluang ekonomi. Sejauh kian, hasil karya guru himpau di kian durung dipasarakan yang umum. Rencanane bakalan dikembangakan karo segi kualitas barang atau pemasarane supaya bisa nambah nilai ekonomis kanggo para guru PAUD ning Kota Cirebon. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.